hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أُلقى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتقصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم نبدأ بالعلم فيسره لنا اللهم سخر لنا هذا الكتاب Sahih Al-Bukhari. Allahumma iftah lana Fuha Sahih Bukhari wa nawwirna binuri Sahih Al-Bukhari. Allahumma 'allimna ma'ani wa asrar hadzal kitab Sahih Al-Bukhari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujudi Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila al-imam Abu Yasir Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'an Allah wa iyakum bi'ului maqamihi wa darajatihi wa ulumihi fid dahraini amin ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد رسول الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam, nikmat siha wal afiyah, dan bersyukur kepada Allah kita dituntun untuk mendalami sebuah kitab rujukan yang dijadikan asahhul kutub al-musannafa ba'dal Qur'an, kitab rujukan nomor satu setelah Al-Qur'an, yakni Sahih Al-Imam Al-Bukhari atau Sahih Bukhari, bahwa pengajian kita ini itu untuk bersama-sama bermudzakarah, untuk bersama-sama mengkaji kitab yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita diberi futuh oleh Allah memahami kandungan-kandungan makna, kandungan-kandungan asrar yang ada di dalam Sahih Bukhari. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada seorang sahabat baginda Nabi, sahabat Rasulullah. Beliau adalah Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau sahabat yang mempunyai manaqib yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Apa keunikan dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani? Beliau wafat di dalam keadaan bersujud.
hanya ada dua orang sahabat yang wafat dalam keadaan bersujud. Beliau dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini Abu Tha'labah al-Khushani mempunyai suatu prinsip yang perlu kita teladani, kita tiru. Apa prinsip beliau? Idza laqiya man huwa fawqahu fil ilmi kana yaqul hadha yawmu ghanimati. Kalau beliau bertemu dengan orang yang lebih ilmu, maka beliau berkata, inilah hari keberuntunganku, aku mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau beliau bertemu dengan orang yang lebih alim, beliau berkata, ini hari keberuntunganku, karena aku bisa istifadah, mendapatkan ilmu dari orang yang lebih alim dari aku. Sepadan keilmuannya, maka beliau bermudzakarah, berdiskusi. Au man huwa dunahu, atau beliau bertemu dengan orang yang ilmunya di bawah beliau, maka beliau lam yazhu alaih zaha, bimakna istahaffahu, memandang rendah. Jadi kalau bertemu dengan orang yang ilmunya di bawahnya, beliau tidak memandang rendah, tidak memandang sebelah mata. Maksud al-fakir bahwa pertemuan ini adalah untuk lil mudzakar, karena kami itu jauh dari alim, bukan makomnya. Maka majelis ini adalah majelis mudzakarah, untuk saling mengingatkan. Karena kalau tidak seperti ini, kita tidak membuka Sahih Bukhari. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari mudzakarah, mudarasah li hadzal kitab Sahih al-Imam al-Bukhari. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Sebelum kita mengaji Sahih Bukhari, mudzakarah Sahih Bukhari, kita perlu mengetahui penyebab atau faktor awal yang melatar belakangi Imam Bukhari mengarang Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Hafidz Ad-Dahabi, beliau menyebutkan bahwa awal mula Imam Bukhari mengarang Sahih Bukhari itu atas permintaan Imam Ishaq Ibnu Rahuwah. Beliau meminta kepada Imam Bukhari, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Qal fa waqa'a dhalika fi qalbi fa akhadtu fi jami' as-sahih. Kata Imam Ishaq Ibnu Rahuwah. Jadi ada ulama yang lebih senior dari Imam Bukhari itu matur, "Lau jama'tum kitaban." Cobalah Anda itu Imam Bukhari mengarang sebuah kitab ringkasan. Karena Imam Bukhari itu Masya Allah, daya ingatnya kuat. Beliau hafal 100 ribu hadis sahih. 100. Dan hafal 200 ribu lagi, berarti 300 ribu. Cuma yang 200 ribu itu yang tidak sahih. Itu tidak hanya hafal matannya, tetapi hafal jalur sanadnya. Jadi gak kebayang bagaimana Allah memberikan kemampuan daya ingat yang luar biasa kepada dia. Sampai orang-orang di Irak, orang-orang di Baghdad itu penasaran dengan ketajaman daya ingat Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari diundang ke Baghdad.
Lalu berkumpullah 10 orang pakar hadis di Baghdad. Lalu kemudian mengacak-ngacak sanad hadis masing-masing 10 ulama itu mengacak 10 hadis. Jadi berarti ada 100 hadis yang diacak jalur sanadnya. Lalu kemudian disampaikan kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dengan ketawaduannya menolak. Lalu dipaksa, lalu kemudian menjelaskan, "Oh, hadis ini salah. Riwayatnya yang betul di sini sampai rapi, tidak teracak-acak kembali." Barulah ulama hadis di Irak taslim kepada kealiman Imam Bukhari, Sahibul Jami' As-Sahih. Maka atas permintaan Imam Ishaq Ibnu Rahuwaih, beliau mulai mengarang Sahih Bukhari. Sama seperti pengajian kita di pagi yang penuh barokah ini, atas permintaan Syekhuna guru kita Syekh Maksum Turmudi, beliau adalah santri senior Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau nanti akan bercerita mengapa kita sudah harus memulai untuk mudarasah, mudzakarah, ngaji Sahih Bukhari. Beliau memiliki sir, beliau memiliki pandangan yang sangat kita ketahui. Karena di dalam Sahih Bukhari ini ada sir, ada rahasia yang luar biasa. Yang kedua, setelah Imam Bukhari berazam untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih, seperti yang disebutkan tadi, beliau hafal 100.000 hadis sahih. Tetapi mengapa di Sahih Bukhari ini hanya 7.000? Karena beliau memberikan syarat hadis itu tidak cukup hanya sahih saja, tetapi beliau harus bertemu dengan rawi yang meriwayatkan hadis itu. Sehingga dari 100.000 itu di seleksi kembali, karena harus bertemu, dari 100.000 menjadi hanya 7.000 ma'al mukarrar. Kalau tidak dengan mukarrar ya mungkin hanya 5.000-an. Artinya Sahih Bukhari ini 100% terjamin keotentikan, keaslian riwayatnya. Oleh karena itu jangan pernah meragukan perawi-perawi hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Semuanya adalah wali-wali Allah. Ada sebuah kisah menarik. Seorang wali besar, Imam Sahal At-Tustari. Beliau itu berjalan ratusan, bahkan ribuan kilometer dari Persia ke Sijistan. Sijistan sebuah tempat yang ada di Afghanistan. Jalan kaki beliau. Untuk apa? Hanya untuk bertemu dengan Imam Abu Daud As-Sijistan. Jadi peringkat-peringkat hadis yang pertama Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abu Daud. Yang keempat Sunan At-Tirmidzi. Nah, waliullah Sahal At-Tustari itu berjalan ke Sijistan, ke kediamannya Imam Abu Daud As-Sijistani. Untuk apa? Hanya untuk minta izin mengecup lidah bibir Imam Abu Daud As-Sijistani. Karena dari lidah Imam Abu Daud terucap qala Rasulullah, qala Rasulullah. Jadi kita itu kalau ngaji hadis jangan bosan ketemu dengan sebentar-sebentar qala Rasulullah. Jangan bosan. Justru fadilah keutamanya mengaji hadis adalah pada banyaknya qala Rasulullah. Saya minta izin kepadamu wahai Imam Abu Daud, ingin cium lidahmu karena dari lidahmu itu terucap qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Mudah-mudahan kita difutu oleh Allah dengan barokahnya qala Rasulullah, qala Rasulullah.
Beliau Imam Bukhari setelah azam itu bermimpi. Bermimpi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermimpi baginda Rasulullah. Wa ka'anni waqifun baina yadayhi wa biyadayhi mirwahah. Jadi beliau bermimpi Rasulullah. Rasulullah berada di depannya Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari memegang kipas, mirwah kipas. Lalu beliau itu mengipasi Rasulullah. Jadi bermimpi Rasulullah ada di depan beliau dan beliau pegang kipas mengipasi Rasulullah. Lalu beliau terbangun. Lalu bertanya kepada ba'dul mu'abbirin, ulama ahli takbir mimpi. Apa kata ulama ahli takbir mimpi? Anta tazubbu anhul kadhib. Makna mimpimu itu engkau akan membela sunnah Rasulullah, akan membersihkan hadis-hadis Rasulullah dari kebohongan-kebohongan yang dialamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mimpi. Lalu kemudian beliau ketika mengarang Sahih Bukhari ini, Masya Allah, satu hadis beliau tidak cukup wudhu tetapi mandi. Mandi besar. Bukan karena lil junub, bukan. Tetapi untuk ta'ziman li hadisi Rasulullah. Satu hadis beliau mandi, ambil wudhu, sholat sunnah, dua rakaat. Jadi kalau hadis Sahih Bukhari ini sekitar 7,000-an, maka berarti beliau sholat dua rakaat 7,000 kali. Itulah mengapa Imam Bukhari kitab sahihnya ini Masya Allah barokah. Dibaca di berbagai tempat oleh para ulama. Dibaca di berbagai tempat oleh para wali-wali Allah. Sehingga di berbagai tempat ada hataman Sahih Bukhari. Karena luar biasanya Sahih Bukhari ini satu hadis dua rakaat, satu hadis beliau ambil wudhu dan berdoa kepada Allah. Kalau hadis ini bermanfaat ya Allah, maka sebarkan manfaatnya. Itu doanya Imam Bukhari. Maka sebelum kita mengaji Sahih Bukhari, ada sir mengapa kita mengaji Sahih Bukhari dari guru kita Syekh Maksum Turmudzi sebagai santri senior Abu Ya'al Maliki yang seangkatan dengan Syekh Saleh Basalamah, seangkatan dengan kalau Ki Lutfi Basori, seangkatan dengan Al Habib Noval dari Pondok Pesantren Darul Habib. Tafadhol ya. Sir, makas ngaji. Alhamdulillah. Terima kasih.
sehingga dari kesalahpahaman terhadap bulan yang bulan yang mulia malam bulan malam ini bulan bulan yang dimuliakan oleh Allah setelah salah paham yang banyak salah dalam melangkah di bulan malam dan surah mendadak ketentuan nanti mendadak saya datang karena bulan murid jalan bulan yang sedang mulia apa saya buat dalam bulan
bulan bulan indomo yaitu dengan Allah Ta'ala itu ada 12. Jadi dari bulan seorang sepan bulan sampai ke bulan itu benda 12 itu benda yang harap benda orang betul seorang sepan bulan rasul selawat terakhir cepat bahasa terkepe kerana bukan itu hanya nama tapi semakin jumlahnya bulan itu dari Muharram sampai ke Muharram konektif ada 12 sami Januari, Februari, Agustus, September terus itu ada 12 juga sami-sami 12 itu yauma khalaqas samawati wal ardha mulanin Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi sepun terjadi agar dikenal tidak bisa berubah, tidak bisa bergeser ada pergeseran semuanya terjadi gerhana ketua pergeseran apa nama pergeseran planet ada gangguan sehingga terjadi gerhana. Nah dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum dari antara bulan 12 bulan itu berempat saya cuma al-ashhurul hurum bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang asli bulannya yang dimuliakan bukan karena peristiwanya bukan. Nah setelah itu baru ada peristiwa-peristiwa tapi menabi bulan yang lain yang dimuliakan itu karena ada peristiwanya baru dimuliakan menabi kan bukan menabi sepampang itu sepampang itu termasuk dulu pakdal berhijab muharram tetelok agandeng semakin peringkat semakin ya. Nah, apa setahun temencet yang bulan terjun temencet ketika itu semakin termasuk bulan yang mulia bulan saya istiga apa ini bulan Muharram bulan kemenangan para nabi nabi Adam nabi Nuh nabi sehingga ada itu di Allah SWT ditunjukkan pembelaannya Allah SWT tepat bulan semakin jadi membahas pada etikat bahwa bulan peringkat bulan nahas yang mana dicarikan alasan untuk dikikis keyakinan kita pola-pola yang bulan itu agak baik apa nama? Orang yang bilang berdebat ke bulan seorang atau orang Islam sakte nah, dia bakal debur ceritanya peperangan bulan itu banyak hal-hal yang di luar jangkauan akal mereka mereka itu kan ya bukan tidak yakin kepada orang teguh tapi mungkin untuk orang Indonesia dianggap tidak ada apa-apanya tapi ternyata banyak yang luar biasa ya ternyata setelah diteliti mereka itu lebur adikir awirin lebur namanya melakukan amalan-amalan bulan seorang nah cembe ada inisiatif dari beliau untuk memulai pengajian tentang Bukhari itu bulan semakin dan bulan tak banyak mikir langsung berangkat. Nomor dua ada sir ya buat beliau. Kento Mbah Maimun ya termasuk salah satu-satunya sedentul kecampok kiai salaf, kiai khalaf tapi jiwanya itu jiwa salaf. Kiai khalaf, kiai semanggenan tapi jiwanya jiwa kiai salaf. Dan banyak rahasia-rahasia patut kita mereka angkat topi kepada beliau termasuk dari antaranya beliau itu menyarankan kepada para pemangku lembaga untuk mengukuhkan lembaganya sehingga lembaga itu kokoh dan bermanfaat beliau sehingga maksudnya untuk sekutu bunyok santren bukan
mengatakan itu ada lain, ada hal lain. Tapi sehingga kita maksud Mbah Mayungki itu supaya bermanfaat, santri yang belajar di sana bisa aguna. Dan itu epakon menghatamkan kitab Bukhari, Sahihul Bukhari. Jadi tempat pernikahan epakon tempaten khataman. Dan semangat khataman itu kira'ah sardan, bacaan sardan. Jadi baca nafal makna, nafal makna, atau itu gentek. Kalau Rasulullah SAW, ha'un, kalau Rasulullah SAW, ini baca biasa sampai khatam. Lagian itu azharnya, bekasnya luar biasa. Masya Allah. Menunjukkan kehebatan kitab Bukhari. Ya bayangkan, ya orang kata beragun nulis situng lapan bismillahirrahmanirrahim. Ampun dateng barokah kan. Tambah ke dalam kitab Bukhari itu turun kanjeng Nabi Muroroh. Allahumma sholli. Turun kanjeng Nabi yang beda ayat-ayatnya. Masya Allah. Ya orang nulis, Allahumma segala Muhammad. Itu beri semua ilah Allah. Ampun luar biasa, barakah, rahmatan datang. Tambah ke kitab Bukhari itu dari awal sampai akhir. Kala Rasulullah menurut sir-sir tentang ahkam, hukum-hukumnya. Ini. Jadi, dan pula cik yakinan apa saya kata beliau Kiai Maimun, itu apa kita lapet luar biasa, di mana tempat yang dibacakan di sana kita Bukhari, itu akan mendapatkan keberkahan dan kerahmatan seluar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila berbeda dan pula cik sangata kumpirana kengin ijazahkan itu dari beliau berikan itu ekanak Habib Taufik si semakin kan itu pengajiannya setiap Senin ya. Senin pertama dan Senin terakhir nah. Jadi satu bulan dua kali ya, awalnya mau siapa mau khatam kali ya baca sardan jadi baca lapang makna Nah, karena tujuannya hanya untuk khatam, yang perlu mempunyai kitab, langsung badan beri pesertian, langsung baca. Langsung akad darusan mukaddaman dasar. Nah, adapun nanti ada hal-hal yang perlu diterangkan atau ditanyakan, ya monggo sampuna lestari maus, ya mungkin ada waktu untuk menerangkan. Karena bagaimanapun kita juga perlu pemahaman yang mantap ya tentang banyak hal ya terutama tentang agama kita baik urusan syariat secara zahir atau ilmu-ilmu lainnya itu sejajar ampun beda di dalam kitab Bukhari itu. Jadi karena beliau menulis kitab menulis hadisnya itu tak sembarangan pun tak sembarangan pun. Ayat-ayat itu yang terangkan. Engkau nulis kitab, nulis hadis dari seibu orang lebih jadi Imam Bukhari itu makanya kocak termasuk persyaratan hadis sahih saya kocak sahih itu kenapa? Sahih itu bagus hadis sepenuhnya fokus, sepenuhnya tepat, sepenuhnya sepak makanya kocak kan, karena nomor satu ini cara menerimanya kan. Jadi antara murid dan guru, antara orang yang menerima dan orang yang meriwayatkan, kento harus mutasil. Kenapa mutasil? Mutasil kento harus face to face. Jadi benar-benar kaya apa? Boleh tak kaya apa kaya asa? Kaya asa. Kaya sunan ini tak kaya apa? Ramora petan tulen nulis amalan dari Syamsul Arifin. Padahal dan gue tak kacau, kok Syamsul Arifin. Dan itu yang kita ngurih pun tan, dan kata sahib pun tak tak sekan toh. Lepas saya rasa narema, saya apa yang kata gula. Nah, kentuh saya. Kentuh saya nyaman mutasil. Lalu Imam Bukhari kata sudah jadi hadis saya itu, oleh itu langsung ketemu langsung di bingi meriwayatkan. Jadi ribuan hadis itu tapangki langsung. Dan masing-masing itu menyoreng sembarangan. Masing-masing itu benih orang sembarangan. Bahkan Imam Bukhari-nya pun juga sangat-sangat meneliti.
munkir na tapati sa'y, tapati sa'y. Sana dyan na kento ampun jelas ilmu niya, tak kore dulu. Sampai itu kemudian, oh, imam mengguni kento, mireng, jodeng e daerah Irak, ya kon bodoh orang, ini setong hadis. Jadi dari Bukhara, siap-siap berkemas-kemas, bingung sama sepuluh orang itu, terus entar ke Irak, terus mangkina orang yang di hadis setong yang setong itu, untuk diriwayatkan. Ternyata sampun berangkat, mendalam waktu beberapa hari, menunjukkan sama nasi luar biasa, sampun ada pada ke tempat, syekhnya itu, sekutnya syekh, yang di hadis itu, kemara, locot. Setro hemar kento ekeninga berjenapa karena hemar eparin surban biru benir po parin surban biru baik ya orang mendengaran mendengar ngorong hemar ni nale mampu hari po hari ya cocok hemar hari cocok hemar tak tak menutup kemungkinan aletik dalam urusan ilmu dalam guru-guru. Ujau dari Bukhara, tak kira. Sedepan-depan pasti orang yang sehintan apa. Coba-coba hemat. Burung. Gitu Imam Bukhari. Masya Allah. Luar biasa. Kan benar boleh saya. Gitu. Ketuk sebagai pedoman. Ya kan sebagai pedoman. Orang-orang sebenarnya ahlu sunnah, terutama orang Syiah. Bukan tu nyacat Imam Bukhari habis-habis. Timun dan gula sering kaya jais, tak banyak bentar. Totop pas kaya tak. Apa? Oh, kamu lihat lain. Punya apa? Kalau bukan, habis. Totop baik. Jadi Imam Bukhari cakap, tak usah ke Imam Bukhari, ke Azaim. Coba benda orang ala pula baca macam ke Azaim. Tapi pun apa macam tu? Bukan untuk Imam Bukhari cakap macam apa nak baca pun? Imam Bukhari itu anti benci ahlu bait Rasulullah. Pembenci ahlu bait. Lepas apa main macam pembenci ahlu bait? Karena di dalam kitab Imam Bukhari jarang riwayat-riwayat dari Ahlul Bait. Betul kenyataan. Nah kan kita harus siap jawab. Siap jawab. Nah, mereka pernah terjadi kasus. Ada satu tokoh Syiah, alim, hebat, terkenal. Tapi membawa paham Syiah. Dan kentol dimin mundukkan dengan lawan Al-Habib Muhammad Bahbud. Al-Habib Muhammad Bahbud lawan. Kentol mundukkan para habaib. Seampun Habib Muhammad Bahbud sesepuh, itu udah pernah kecapok sekalian. Asal Abu Yahya. Masya Allah. Oh, luar biasa. Sepuh. Ngomong bahasa Arab kentol enggak air. Kobus sambil nanti. Habib Muhammad Bahbud. Enak lagi nak Habib Muhammad Bahbud kan tu satu orang juga mau Arab. Ila setom proporsi agen. Si proporsi agen tu ala Arab sempurna sepe. Sempurna sekitar 40 hari. Buruk. Dan begitu kaya pas apa nanti saya salah satu kandidat dari gula saya Habib itu tahu ni. Jadi kita di Mekah. Saya kuni biasa biasa. Tamang kata Pak Kak Adisa, sarang kotoran Habib Muhammad, caanya mah Habib Adi, saya Habib proporsi aja tu, itu kan ini luar biasa. Ya bulan, bahan apa gunana, lumuru kasih apa ni? Apa bahan saya tak kesetuju dari ahlu sunnah apa? Tentang Al-Quran,
tentang Bukhari, rawalah, tidak boleh, jangan. Oh, jangan Al-Quran banyak ekorangin. Pasti tanya, itu katanya apa? Al-Quran ini dia tulis kapan? Bila saya tulis Al-Quran? Tulis zaman Sayyidina Abu Bakar. Mari ke Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Ali kan? Muncul benar tak cocok. Apa Sayyidina Ali yang ngeneng? Apa pun armas lebih hebat di Sayyidina Ali? Apa armas lebih hebat di Sayyidina Ali? Nomor dua. Tentang Bukhari, apa yang saya katakan? Kemudian Imam Bukhari tak melibatkan dari murid-muridnya Ja'far Shadiq. Imam Bukhari tidak pernah menulis hadis dari murid-muridnya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ketika itu Imam Bukhari dianggap pembenci Ahlul Bait. Engkau teratanya bahkan sebagai Ahlul Ilmi pasti tahu jauh harapan apa alasannya. Murid-muridnya Imam Ja'far Shadiq sudah muttahamu nabil kadzib, sudah tertuduh melakukan dusta. Belum-belum disebut sebagai pendusta, Imam Bukhari kan terampol. Ngas tetek. Jadi sebuah riwayat Ahlul Bait kan, tak boleh yang Imam Bukhari kan tahu membenci Ahlul Bait, tetapi dari kehati-hatian beliau. Jadi, jelas kitab Bukhari kan tahu menabi ikhwajah akunta barokah melalui kelanggengan pesantren dan kelanggengan sebuah lembaga, itu sangat-sangat yakin. Ngireng, kenapa saya tetap inisiatif para kiai ya, ngirim kita ngirim batu mengatakan sahih Bukhari kita pola-pola panjenengan juga ini keberkahannya Mekah kita Bukhari kita kebenciman jadi kita ngaji ya kita sabar beles sabar tabar luka oke Ini butuh kopi ya. Pas menemui beda orang mau melahirkan agak sulit. Nah, kita kena sabar. Allah. Cepat kan. Ayah no, Munshid Abbas nyari Joseph Stepes kan banyak Stepes. Tarian kan, setana, sopan, Munshid Abbas jatuh. Ulama-ulama sih melakukan. Oke, وجملته ما في صحيح البخاري 7275 حديثا تتي حديث di dalam sahih bukhari tadi to saja berjumlah 7275 7275 Kak Dinto dengan hadis yang mukarrar yang diulang-ulang. Kalau bihadzfil mukarrar 4000 4000. Sebelum kita mengaji Sahih Bukhari Kak Ajunan yang masuk di grup Kak Disa. Kak Disa ada sanad Sahih Bukhari. Jadi Kak Dinto perbedaan mengaji secara langsung, Kak Dinto nyaman talaki, kita berjumpa langsung. Beda dengan ngaji
via streaming di rumah. Karena ilmu kadinto tidak hanya pengetahuan, tetapi ilmu kadinto barokah. Sebuna Hadratus Syekh Yasin Asy'ari, ilmu itu bukan hanya pengetahuan, tetapi barokah. Nah, barokah kadinto tidak akan bisa diperoleh kalau kita ngaji pakai streaming. Jadi tak pagi langsung. Jadi Zoom kadinto tak oleh barokah. Karena kita tidak bertemu langsung. Karena kadinto cek sak biasa aki ngaji streaming kan. Akan ditata lagi aditanya. Jadi pada sanad nang HP kadisa ini, sanad dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi kadinto muridnya Kiai Soleh Umar Darat. Kiai Soleh Umar Darat muridnya Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Mahfud At-Turmusi kadinto gurunya Raden Ajeng Kartini, orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Belum bahasa Indonesia, belum ada. Beliau orangnya. Atas permintaan Raden Ajeng Kartini. Jadi Kartini kadinto ini wanita solihah, pecinta Al-Quran. Terus Syekh Mahfud At-Turmusi kadinto guru dari pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Boten kula ngoleh sanad dari beliau, dari santrinya beliau, Kiai Mansur. Kiai Mansur dak ngapotrana Kiai Abdul Qayyum, Kiai Abdul Qayyum dak kadinto. Kadinto jalur dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Jadi ampun badan kadinto untuk menyingkat waktu ajunan. Lalu kemudian sanad Sahih Bukhari yang kedua yang lebih jalur emas dari guru kita Muhaddisul Haramain Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau kadinto menerima sanad Sahih Bukhari langsung dari ayahanda beliau Muhaddisul Makkah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi menerima dari gurunya Syekh Muhammad Abid. Syekh Muhammad Abid menerima dari Mufti Syafi'iyah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan an Uthman Hasan Ad-Dumyati an Syekhihi Muhammad Ali Zahir an Syekhihi Ahmad Minnatullah Al-Adawi an Muhammad Al-Amir Al-Kabir wa huwa an Aliin As-Sa'idi an Muhammad Aqil Al-Makki dengan sanad dari gurunya Syekh Hasan bin Ali Al-Ujaimi dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ajil Al-Yamani anil Imam Yahya bin Mukarram At-Tabari an jaddihi Imam Muhibuddin Muhammad bin Muhammad At-Tabari dari guru beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Siddiq Ad-Dimaski dengan riwayat dari guru beliau Syekh Abdul Rahim bin Abdul Awal Al-Farghani dari guru beliau. Beliau kan itu pernah bertemu langsung Nabi Allah Khidir. Waqad qara al-Bukhari ala Abi Abdurrahman Muhammad bin Sakhbat Al-Farghani dari guru beliau Abi Luqman Yahya bin Ammar dari guru beliau langsung murid Imam Bukhari Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Asy-Syeikh Muhammad bin Yusuf Al-Firabri langsung dari Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kita bersambung Maliki ke guru-gurunya sampai ke Imam murid dari Imam Bukhari langsung ke Imam Bukhari. Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang mendapatkan gelar Sultanul Ilim, beliau menganjurkan
Kalau kita membaca Sahih Bukhari, maka hendaknya menjaga lancar pendek guna iklab tajwid Kak Dinto kutu ilga. Karena Kak Dinto nomor 2 Al-Quran. Kak Dinto harus kita ingat. Yang kedua, kebiasaan ulama hadis, kalau membaca hadis Kak Dinto langsung wabihi ilaihi qala, wabihi ilaihi qala, itu mempunyai makna wabissanadil muttasil, dengan sandaran sanad yang muttasil langsung kepada Imam Bukhari. Tetapi ajunan membaca Sahih Bukhari, sebelum membaca Sahih Bukhari wabihi ilaihi qala, langsung dibaca. Artinya wabissanadil muttasil ilal Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah Al-Bukhari. Beliau Kak Dinto sebagai tambahan ini mengarang Sahih Bukhari selama 16 tahun. 16. Tetapi kita Kak Dinto narima rantaan namun beliau menulis Sahih Bukhari 16 tahun. 16 tahun bukan diam di tempat, menjelajah hampir seperempat bumi. Masa tempuh yang dijalani oleh beliau ngarang Sahih Bukhari Kak Dinto ebitong bareng para ulama 14.000 kilometer. 14.000 kilometer. Beliau Kak Dinto dari Bukhara. Bukhara Kak Dinto di Uzbekistan. Kalau ada hadis di Jeddah, beliau datang ke Jeddah. Ampun, berapa ribu kilometer. Beliau mendengar ada hadis di Mekah, datang ke Mekah. Beliau mendengar hadis ada di Madinah, datang ke Madinah. Dalam kondisi pada saat itu belum ada transportasi, enggak mungkin, belum ada pesawat. Tarengon mungkin, tarengon enggak di mana tinggal apa Kak Dinto traveloka, tiket keluar berangkat depan. Ada hadis di Mesir, beliau datang ke Mesir. Tetapi di total beliau menempuh jarak tempuh 14.000 kilometer. Tetapi mana bikin maksum dari Bondowoso ke Situbondo belum apa-apa. Nama paling cuma ajunan dari mimpian dari Bondowoso ke Kak Dinto belum apa-apa. Nah, disinilah kita itu kurang cinta kepada ilmu, kurang cinta kepada ilmu. 16 tahun lah. Jadi kita kan itu ajun perak kari melek. Tetapi mon agerunggung cuma obeng 200 seket. Wah, sarah gelu Kak Dinto. Apalagi. Ampun. Nah, Kak Dinto cuma sekedar penggugah gitu deh. Kita cintai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qawlillahi jalla dhikruhu inna awkhayna ilaika kama awkhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di wa bihi ilaihi qala hadathana al-Khumaydi. Hadatsanal Khumaydi, berarti Imam Khumaydi Kak Dinto guru pertama Imam Bukhari yang mendapatkan kesempatan pertama kali namanya disebut. Imam Khumaydi Kak Dinto murid langsung dari Imam Syafi'i, tilmidz min Imam Syafi'i, murid langsung Imam Syafi'i yang menyertai Imam Syafi'i. Beliau Kak Dinto mendapatkan gelar Muhaddithu Makkah wa Faqihuha. Beliau Kak Dinto tidak pernah jauh dari Imam Syafi'i. Di mana ada Imam Syafi'i, di sana ada Imam Khumaydi. Ketika Imam Syafi'i di Irak, beliau ada di Irak. Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau ikut ke Mesir. Sampai Imam Syafi'i wafat, dir alaihi rahmatullah rahmatal abrar, maka Imam Khumaydi datang ke Mekah, lalu beliau diangkat menjadi muftinya kota Mekah. Kak Dinto
ketersambungan antara Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i. Maka ulama khilaf, apakah Imam Bukhari bermadhab Syafi'i? Ada yang mengatakan iya, karena dari jalur kuruna Imam Humaydi. Ada yang mengatakan tidak, Imam Bukhari madhab mustaqil, madhabu ahlil hadis. Ketika itu sepintas sosok profil Imam Al-Humaydi, hadatsana Al-Humaydi, pasera nyaman Imam Humaydi, Abdullah bin Zubair, qala hadatsana Sufyan, saya maksud Sufyan kan itu Sufyan bin Uyainah. Karena ada dua Imam Sufyan yang populer, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ahadu masyaikh Asy-Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah salah satu guru dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Humaydi muridnya Imam Syafi'i, Imam Sufyan gurunya Syafi'i. Artinya apa? Ulama yang satu dengan yang lain kan itu saling berkaitan. Maka jangan memecah belah para ulama. Karena ulama kan itu satu, jangan dipecah belah. Termasuk dosa besar memecah belah para ulama, dosa yang sangat besar. Hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala ahbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu samia Al-Qamata ibn Waqqas, Al-Qamata ibn Waqqas Al-Layfiyya yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-mimbar. Aku mendengar sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab kadinto manakibnya ini, masya Allah, luar biasa. Beliau kadinto, kalau ada setan lewat di satu jalan, kok ada Sayyidina Umar, maka setan kadinto mencari jalan lain, jalan yang tidak dilalui Sayyidina Umar. Ketimun benda orang makin tak seneng ke Sayyidina Umar, berarti saya tanya, aku ke Sayyidina Umar, tak seneng ke Sayyidina Umar. Maka pembenci Sayyidina Umar, nisfu syaitan. Ketimun leban para ajunan, alhamdulillah, bukan nisfu syaitan, karena kita mencintai Sayyidina Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kadinto, sehingga belarang ngaji hadis sami'tu, kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Manakibnya Sayyidina Umar tidak bisa dihitung. Ketika Rasulullah wafat, beliau wafat di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, hanya ada tiga tempat jatah pesarian. Yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk Sayyidina Umar, yang satu untuk Sayyidatuna Aisyah. Tapi ibu Sayyidina Umar para wafat, Sayyidina Umar meminta kepada Sayyidatuna Aisyah agar supaya jatahnya Sayyidatuna Aisyah ditempati Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidatuna Aisyah dengan jiwa besarnya, beliau ngalah. Apa napa mangalah? Nikah tengkina tercetak Sayyidatuna Aisyah. Karena supaya tak ada bitergi antara beliau dengan istri Nabi yang lain. Kalau Sayyidatuna Aisyah dimakamkan ekadisa ini, saya kedeki bedaan keban Sayyidatuna Aisyah melebihi istri-istri Nabi yang lain. Maka beliau mengalah kepada Sayyidina Umar. Maka jatah Sayyidatuna Aisyah diberikan kepada, karena kan itu ajunan murka Madinah, Allahumma sakhil ziyarata Makkah wal Madinah. Timur aja habis ke Rasulullah, langsung pindah bergeser sedikit astana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bergeser sedikit astana Sayyidina Umar. Saungguna caipon ulama termasuk Habib Umar bin Hafidz Adabu, masih ada satu kubur jatah yang kosong, kadinto jatana Imam Mahdi Al-Muntadhar. Tetideki badi sing ngocak jatana Nabi Isa, taoning apolong dua orang kadinto.
Titik jatan dengan kak desa. Titik kak nintas sedikit manakit tentang sahabat Umar bin Khattab. Yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha kadinto seekoca pola pangki sirnya Imam Bukhari yang kita rasakan kita mungkin berada pada tanggal 9 bulan Muharram yang menjadi pola kadinto momentum hijrahnya baginda Rasulullah karena penanggalan Islam dimulai dari hijrah atas usulan Sayyidina Ali yang diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi penanggalan Islam gak dintok usul Sayyidina Ali, usulan Sayyidina Ali yang di ACC dan ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Al-hijrah farraqat bainal haq wal batin fa'arrihu biha, maka mulailah penanggalan Islam itu dari hijrahnya Rasulullah karena hijrahnya Rasulullah adalah farraqat yang membedakan bainal haq wal batin. Ketika kita ngaji Sahih Bukhari pertama hadis tentang hijrah kan itu nomor sir sir yang kita rasakan. Ketika Syekhuna Maksum ada bu masalah hijrah, langsung hadis pertama famankan ila dunyan yusibuha awin meraten yang kiwa fahijratuhu ila mahajaru ilaih asbabul wurud. Hadis Kak Dinto, kalau ayat asbabun nuzul Kak Dinto berdesetong sahabat Rasulullah sebenarnya tidak mau hijrah ke Madinah, enggak eman karena di Mekah punya aset kekayaan. Lah cuma ada seorang sahabat itu punya tunangan. Lah tunangannya ikut hijrah. Mikir apa? Bengkok montak norok hijrah lagi burung bakalan bernerah. Akhirnya hijrah karena kadinto. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi adebu dia itu adalah muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais kadinto. Faman barang siapa man orang karena tidak ada hijrah tuh apa hijrahnya eman ila dunia karena dunia yusibuha yang akan dia peroleh awim meratin atau wanita yang kihuha yang akan dia nikahi maka fahijratuhu ila mahajaru ilai maka hijrahnya itu engki benni oleh kejaran dari Gusti Allah sama oleh Ummi Qais maka ben Rasulullah disebut muhajir Ummi Qais. Jadi menajunan ngaji kakak dinto karena tak nyaman kak pasera iki ngajin mas karena tak nyaman karena kak dinto pamurni karena Allah wabihi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala barana Malik an Hisham bin Urwa an abihi an ummil mu'minin Aisyah karrida ummil mu'minin kak dinto annal harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah kadinto termasuk sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih kurang 2000 hadis yang diriwayatkan melalui jalur Sayyidatuna Aisyah. Artinya ketika Sayyidatuna Aisyah ditembak dijelek-jelekkan berarti 2000 hadis hilang. Sami ketika sahabat Abu Hurairah ditembak ini dicerca lalu kemudian timbul kebencian kepada Sayyiduna Abu Hurairah maka hampir 5000 hadis hilang karena Abu Hurairah meriwayatkan hampir 5000 hadis. Dan alhamdulillah kalau Jumat di masjid-masjid Indonesia nama Abu Hurairah selalu disebut. Saya rasa nyebut Bilal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah jasa Lisongo menanamkan cinta sahabat sehingga setiap kita sholat Jumat di seluruh masjid Indonesia pasti berada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah itu sudah pembelajaran bahwa ketika Abu Hurairah dicaci ampun tak perang gua abah karena Abu Hurairah segala galanya bagi kita. Jadi punya hutang kepada para salafun salih. Annal Kharith bin Hisham
radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Faqala Rasulullah SAW, benar langsung kan kaifa yaqikal wa qala wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan yukallimuni fa'idul qala Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa laqad ra'aytuhu yanzilu 'alayhi al wahyu fil yawm ash-shadid al bard yanfinahu la yatafassadu 'araqa macam-macamnya para nabi terutama juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sedikit perkara cerita paham mesti kita nyakin dekat Gusti Kanjeng Nabi. Oh, maaf. Kenapa bisa? Kita lihat cerita sahabat itu tangaran itu dia ada beberapa orang tidak paham sesuatu tapi ampun berdasarnya dari Gusti Kanjeng Nabi lalu dia beristimbat mengambil kesimpulan melakukan. Agar dia sebagian sahabat enak kena juno pas ada aeng contoh akulur nengi beti contoh termasuk ya termasuk kenapa semangatnya para sahabat inggalem menafsirkan kenapa saya kataku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampun pereng kento sareng Gusti Nabi terakhir bahwa yakfi kadarbatan liwajhika wa darbatan li kento. Jadi pertanyaan Gusti Kanjeng Nabi langsung kento dijawab. Bade saya jawab beni jawab nak Kanjeng Nabi tapi langsung wahyu Allah SWT. Makanya di dalam Al-Qur'an panjenengan akan menemukan sapunapa ayat kento awalnya kan yas'alunaka anir ruh yas'alunaka anil mahir yas'alunaka anil ahillah kata ada jawaban-jawaban katanya dekat Gusti Kanjeng Nabi aman Nabi Sidna Umar kata usulan dari Sidna Umar makanya orang-orang yang usul dekat Kanjeng Nabi lalu mendapatkan jawaban dari kantor suatu keistimewaan luar biasa termasuk orang yang banyak mendapatkan keistimewaan seperti ini Sina Umar usul ke Kanjeng Nabi ya Rasul orang-orang yang masuk ke keluarga Ajun kan itu macam-macam berdiri saya berista saya juga langsung pas turun ayatul hijab ini berca-ocahan dari lisan Sina Umar dak kalangi sekeping betoh. Pada betoh nang setin Ka'bah. Kento menurut riwayatnya tempat pamancingna Nabi Allah Ibrahim nelekana membangun Ka'bah. Di ada an mungkin ada apa? Ada otomatis. Jadi bila kento dak tas jentengki anda nang anu betul nengangka, ayat betul kan Nabi Allah Ibrahim gitu ngale betul ngirsa tibi, tengki. Lagian tu betul cuma Nabi Ibrahim tak ada orang selek ngole, tak bengar selek ngole. Neng setin Ka'bah, neng titik kento Ka'bah, yang nyaman penungguan semua. 2000 tahun mungkin 1000 tahun ada orang sebangan selek ngole. Karena kan itu batu bersejarah. Nah, sepas neng yatas kan itu beda lah betul pada Nabi Ibrahim.
alat betul. Suatu bukti bahwa Nabi Ibrahim benar-benar melakukan pembangunan Ka'bah. Lah ebertus cuman Sina Umar kan tuh anu punya pengembangan pemikiran. Iki. Ketipun apa cuman Sina Umar? Ya Rasul cek sakingnya. Cek sakingnya. Karena beda-beda sejarah bi Nabi Ibrahim. Cek sakingnya betul. Iki dengan esetin betul kan tuh. Iki kebui tempat sholat. Sholat tak orang selestari atau awa petongkale. Sholat sunnah. Tawafnya. Artinya sambil kita melakukan aman sunnah juga mengenang sejarah. Sayyidina Umar itu termasuk salah satu sahabat yang mempunyai kepedulian terhadap sejarah dan benda-benda bersejarah. Sejarah dan benda-benda bersejarah Sayyidina Umar. Langsung malaikat Jibril Rabu dan Gusti Nabi yang di ayat wat takhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Takhidhu ada qiraat wat takhadhu. Ada qiraat wat takhadhu. Wat takhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Yang kita kira nang singan kui lafal amr wat takhidhu atatiyakina tibi inkapi min maqami Ibrahim da maqam Ibrahim musalla tempat salat. Jadi ning Mekah kan to beda musalla di dalam masjid. Beda musalla khusus. Ini benar-benar tempat kesolatnya. Orang selastare melakukan tawaf tujuh putaran salat sunat. Ibu Udina betul kan? Lagi itu usulannya Sayyidina Umar. Jadi beda usulan, beda pertanyaan kepada sahabat. Dan pertanyaan kan langsung dijawab ya Gusti Nabi. Memang kan metode pengajaran Gusti ini kadang-kadang dibuat semacam tanya jawab dialogis. Nah, kan tahu cepon abuya ngakui metode tanya jawabnya lebih mempunyai asar terutama anda ke mustami'in. Di mini perak bocah melur masih si hadir tak tanya lagi. Oh, tapi bocah melur si hadir pasti tak tanya. Akaton anu kurang komunikatif. Gusti kan yang bisa sahabat punten seringkali cara-cara sekiranya menjadi suasana itu menjadi komunikasi. Jawabannya ahyanan yatini misla sal salatil jaras. Terkadang datang dekat sengkok wahyu kadaban sepadana sal salatil jaras. Kentengnan tuti anu ada bunyi-bunyi se keras gitu, suara-suara ya maklum lain jenis gitu. Antara na Kanjeng Nabi bi malaikat kan malaikat Jibril itu lain jenis gitu. Sampai wahyu yang pertama si datang ke Kanjeng Nabi pas kento malaikat Jibril akaton do ke Gusti Nabi rupa aslina sehingga Gusti Nabi ke Kanjeng Nabi itu ketakutan menggigil apeluan agati beliau apeluan. Oke, masya Allah, ada asar, ada pengaruh pada jiwanya. Sampai sampun Gusti ini Kuleman itu ada buka Siti Khadijah, zemiluni, desiruni. Desiruni. Sampai gula. Beringin gula, dari kenapa? Haibana malaikat Jibril itu Gusti Kanjeng Nabi. Wa huwa asyadduhu alih ben tiningkat isa wahyu paling banget ada daulah bayam fasimu anni pas apesa salah satunya amunya juga waqat wa'aitu anhumah kal ben kaula ampun hafal dari malaikat Jibril pun apa sih ketemu wa ahyanan yatamassadu lil malaku rajulan ben terkadang yatamassal nyarupa menyerupai ini nyerupai dekat kaulaan malaku peserta malaikat rajulan dak setong orang tidak apa rupa dan dari antara sahabat sering kali yang kui rupa nabi malaikat Jibril pada sahabatnya mana Dihya al-Kalabi orang orang yang ada sir pun apa ada rahasia pun apa antara Dihya gitu. Karena beliau tampak tampak genteng karena genteng masya Allah
mentakir dengan akhir yang. Tapi leso ngabes mana orang. Tapi genteng asli. Genteng semangken suntik. Masya Allah. Wahyu kalimuni mata adabu pasalnya malaikat dah kaulah fa'ai maka kaulah ngapa lakin mayakul pun nama saya kata bu. Qalat Aisyah adabu sejak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walaqad ra'aitu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi asy-syadid al-bardi. Bun angku-angku ampun nengale kaulada Gusti Kanjeng Nabi yanzilu taron 'alaihi atas Kanjeng Nabi al-wahyu pun apa wahyu fil yawmi asy-syadid al-bardi. Ing dalem setong areh sebanget celep. Jadi wahyu ento de tengah tak le mileh, tak le mileh waktu panas, betul celep, betul. Makanan dan kitab nyaman al-it'on kanto kenapa pembagian ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran beda surah Makkiyah, beda surah Madaniyah, beda surat kanto setoran dalam perjalanan, beda surat kanto toran yang dalam ada pembagiannya dan kitab nyaman al-it'on fi ulumil Quran. Okay. Perhatiin nak ulama, okay. Dekka hal-hal saya berkaitan di Gusti Kanjeng Nabi berkaitan di agama. Fa yanfasimu anhu maka apesa pasera wahyu punapa wahyu anhu dari Gusti Nabi wa inna jabinahu la yatafassadu araqa ben saungkuna keningnya Kanjeng Nabi kan tuh ngemes pelok. Masyaallah. Padahal bektu paling celep-celep edo dengan wahyu pas teti teti kenapa nurnya ayat nurnya wahyu bi nurnya malaikat itu berpengaruh daga jasad dianya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai ngajukan manusia biasa kan to bisa mendapatkan sentuhan malaikat kan tersebutnya lamah ya. Dalam bahasa ulama lamah ada sentuhan daga orang itu beda dua, beda lammah tu syaitan, beda lammah tu malakin. Nah, lammah itu sentuhan. Yeah. Malaikat sedangkan maremaus ayat, maremaus zikiran, maremaus salawat, dan lain-lain. Nah, malaikat Rabu bisa menyentuh dek Ka'bah. Menyentuh. Dan kan itu menabi sering, ya. Menabi sering-sering, orang yang ahli zikir, sekarang berzikirnya ada khadam malaikatnya, tapi bukan tujuan ke sana. Ya, tapi sering-sering sekali itu, sering mendapatkan lama-lama. Dan kita dari lama itu berbentuk widgetnya. Widget. Jadi, widget itu tarikan rohani ke asalnya. Dan kita manusia akan merasakan sesuatu. Ingat segitirin biasa. Ingat segitirin. Dan kita terjadinya sampurna pengaruh daripada nur zikir atau malaikat yang mendekati dia ya, sehingga ada semacam sentuhan-sentuhan. Beda lamatu syaitan ya sentuhan setan. Setan masuk ke aku. Iki ben setan kento tak milih basyara punten. Tak milih basyara. Karena setan kento inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami fil jasad. Sangkuna setan kento agili ning dalem ebotan manusia padana kilina dere. Mengintai kesempatan. Nyari kesempatan. Jadi beda dua makhluk Allah Ta'ala yang mengintai manusia. Sesetong kata malaikat, inilah karena abak kento masmak dek Allah Ta'ala, awudu dan keadaan suci dan keadaan kontak rijalun la tulhim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Manusia-manusia yang masuk rijal min auliyaillah sifatnya la tulhim tijaratun wala bay'un an tidak pernah dilupakan, tak pernah dipengaruhi oleh perdagangan, jual beli, kelakuan-kelakuan dunia daripada mengingat Allah. Artinya apapun yang mereka lakukan tetap ada kontak bi Allah Ta'ala. Ada kontak. Lah ketika kento peke mate lampu padana lampu kento ada pulsan. Ada pulsan.
Lagi itu bahaya, dalam posisi bahaya. Bahaya mana? Sesetong nah, lemah yang satunya masuk, setan, teng, masuk. Oke. Bahkan, jangankan sampai lupa, ketika melakukan sesuatu yang ala khilafis sunnah, kan juga berbahaya. Bahkan orang konak, kayak sangat ajogona, dok orang junub, cok bit abit junub. Mari langsung, paling tidak diperingan kalaban awudu. Di posisi junub kan itu posisi paling senang setan masuk dekat. Lo kan tahu orang-orang aulia, orang aulia aja doa buat cok sampai ada peluang untuk setan. Tapi sebisa kerakun sepenapa orang. Seingat ke Allah Ta'ala terusan gitu. Ada maqamnya masing-masing. Sampai bercerita antara dia khadil penggalan bagi Syekh Abdul Azim. Bagi Syekh Abdul Azim penggalan gitu. Naqsyabandi. Bagi penggalan juga. Yang di timur. Setong bekto Syekh Abdul Azim gitu. Entar ke khadil penggalan. Hijau itu rakur-rakan. Hijau itu rakuran. Ya halil maling. Nyawon ke halil. Hijau sekuni. Sabung tu pengurus siapa? Apa ni mak halil? Kau cek maling ngah kok? Muncang hijau sekuni. Tamankah Syekh Abdul Azim Kento mengadakan telekomunikasi secara batin bi khalil penggalan. Tak oning beda kenapa muraqabahnya khalil kan peke sekecil. Pangki bi Syekh Abdul Azim. Gulina ate engak ka Allah kata pangki bi. Sampai ke pojok khalil maling, ngitu sekuni. Masya Allah. Ngitu sekuni. Allah. Allah mun gawe ni maling rampok ya. Apa-apa ni gawe ni maling rampok ya. Ya Allah. Ngikuti nafsu terus. Itu orang-orang mereka beliau-beliau kan toh jaga kan toh. Terutama yang betul sakratul maut. Yang betul sakratul maut. Karena yang betul kan toh setan. Setan datang dengan berbagai politik dan cara untuk menyesatkan. Makanya ada penekanan dari Gusti ini, makanya akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahasa Arabnya sih akhir tabuna. Artinya kita harus berusaha, berupaya. Karena seseorang itu kata apa nama? Yamutul mar'u ala ma'asyaa. Ala ma'asyaa. Yamutul mar'u ala ma'asyaa. Sampai berdoa orang kaya pun mati. Tanah gak? Sekian terus. Apa mah mati ya? Pun tak ingat orang yang tanah gak? Tak sini. Apa lah? Ano? Kenapa? Biasa awirit. Ngalang kita sebih. Beri tasbih. Apa kekal? Oh tak cocok. Benih tasbih. Oh area biasa metong pesek. Yang pesek. Ada. Akhirnya sepi ini datang. Kenapa ini? Oh tinggal nikah, boleh si oneng ini kan? Sepi ini si oneng. Yamutul mar'u. Jadi kita membuat kebiasaan-kebiasaan. Sama akmal-akmal, kelakuan-kelakuan selain kan itu bisa tersingkir dengan kebiasaan. Contoh, eka peta. Dan pula oneng berdoa orang elempet motor kene pickup. Punten tak elempet banah yang no mesin. Yang Demang punten tak sampai. Ampun, aduh orang nangis kelengar. Orang nangis kepi. Ya teng, jadi motor kene ya teng. Ikut tang sambal.
paringin nyokot kote pernah sebereng apun sampai sadar polik sampun sadar tak kecut budak apa kena kete-kete motor gitu buh masa harapa pun darah apa pun rumah sadar apa enger cut tapi anu munyi natap buat hadir kebiasaan-kebiasaan hadir lah kan toh ulama ahli tarikhah kan toh mengajari kita adikir kan toh bunyi kuncuman lesan adikir kan toh kuncuman teh tapi adikir kan toh seluruh tubuh seluruh elemen tubuh hebat adikir sehingga tada peluang kangkui setan walaupun setan kan toh ampun yajri min ibni adam majrat dami fil jasad. Masya Allah. Wa bihi wa ilaihi qala. Nah kan toh beda tuan-tuan babun. Maksudnya bajak babun. Iki. Mon dibabankan tersebung judul baca babun. Mone babana beda judul ingat gila innamal a'malu binniyat. Ini kita pertama. Babu kaifa ja'abat ul wahyi. Nah, kan tu berarti saya macam dua kan. Babun kaifa kana bat ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti saya macam babu kaifa amudaf emudaf. Okey. Betul babun. Nambu babun. Jadi bab perketap itu ada bab tersendiri. Wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وشكي بقول؟ يحيى بن بكير. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل ابن عبد عن ابن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. جلس جنا. قال حدثنا الليث الليث سيمقصد كأنه الليث بن سعد كأنه علماء paling kaya. Namun walaupun kaya الليث بن سعد tidak wajib bayar zakat. Karena sebelum haul hartanya sudah didermakan kepada orang. Dan beliau ngadin toh kalau ada tamu yang datang ke beliau, oleh beliau diberi roti, di dalam roti ada emas 5 gram. Yang betul-betul tak bisa nih lah benar. Cuma bisa beri roti tadi emas saja. Ngadin toh Laif bin Sa'bin. Jadi beliau ngadin toh setiap tahun kirim uang berapa ribu dirham, mungkin memakan berapa miliar kepada Imam Malik. Dari Mesir dikirim ke Imam Malik. Ketika itu Laif bin Sa'd. Ulama kaya tapi tidak wajib bayar zakat. Karena sebelum haul hartanya sudah habis. Jadi beliau soki ke Andi. Tadi mau berdoa dengan Imam Laif bin Sa'd katanya. Menawi bahasa nak orang kan itu Sa'din. Tapi bahasa nak orang Arab Sa'ad. Sa'ad. Laits bin Sa'ad. Laits. Okey. Annaha an ummi an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawmi. Ini pertama bareng budi'a seemulain bihi kalaban perang pasir Rasulullah SAW minan wahyi dari wahyu panika ar-ru'ya salihatu mimpeh sebekus finnaum ing dalem saren.
Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka bada Gusti Kanjeng Nabi panika tak ningali tak ningali dek ka mimpi illa kecepeh dateng puna paruhya mithla sepadana falaqis subhi. Falaqis subhi falak itu kan miga, miga subuh di Aram Arafah. Arafah tapi dalam mimpi. Jadi mimpi para nabi kento benda cet langsung wahyu dan kento banyak dalam Al-Qur'an terutama Nabi Allah Ibrahim sepasti syariat udhiyah korban kento kan di tengah debat mimpi. Ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wala ya abati fa'al ma tu'mar satajudni insyaallah minas ru'ya. Nah, untuk di luar nabi Kanjeng Nabi pendekat dabu ar-ru'yatus shalihatu rub'un minan nubuwah. Dining mimpi sebagus mereka seperempat dari kenabian, dari wahyu. Para sepertelon, banyak nilainya. Iki. Beda pula Kanjeng Nabi pendengar debu, zahabatin nubuwat wa baqiyatil mubasyirat. Zahabat elang pun sebut. Samarina kaula, saya mungkin ingat, nabi-nabi pun sebut. Seterakhir Gusti Kanjeng Nabi. Maka sampun Gusti ini sumbung umur, sumbung wahyu. Kenabian sumbung. Saya maksud sumbung kenabian, panika sumbung wahyu. Malaikat Jibril tak datang nyambi kabar langsung dari Allah Ta'ala. Saya kangkui menjadikan tuntunan dan menjadikan pelajaran. Wahyu. Zahab, hilang. Tapi, wa baqiyatil mubasyirat. Ben akar pun apa? Al-mubasyirat, kabar-kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Ar-ru'yatus shalihah. Mimpi sebagus. Makanya mimpi peneka mempunyai posisi dalam agama, ya, terutama Islam, juga mungkin di yang lain. Agama-agama si lain, ya, daripada istilah wangsit, wangsit iki. Cuman dalam Islam mimpi sebisa diterima ento ada kriterianya, ada aturan-aturannya iki nomor setong. Bekto teh duga kento abe asoceh sebelumnya. Nah, sebelum nate dun juga kita peneka melakukan amalan-amalan agar dikir, bacaan-bacaan ayat-ayat pendek ento. Nah, sanes-sanes kan toh posisi tidurnya kita penika mengikuti jejak Rasul. Di penika Allah kada dia pas miring ke kanan. Nah, kenapa mas kan toh? Lalah gentang miring kacer. Oh, benih kan toh. Etiliti sering dokter-dokter muslim. Apa kenapa? Mak kita penika waktu saren, Gusti Kanjeng Nabi ketemu Nabi asaren, miring kanan. Ternyata organ tubuh itu berdenang kacer. Ketimun miring kacer, jantung itu kecece. Jadi kerjanya ada bagus. Dan itu siapa orang amin petopla amsaap. Bunyi malai dia dengan malek. Itu pak amsaap agak terbuka. Lah makin awire pakun gitu. Tepek ke. Oh, menepi miring kanan, jantung kento ageletong. Jadi kerjanya normal. Sebun yang tertindih. Jadi kangkui orang pun apa kan? Saya nyari wangsit, istikharah, atau pun apa lain-lainnya. Pesepak sarena, iki. Pebersih, wudhu kada. Jadi bakteri-bakteri, virus-virus, itu sobung etanang kan, tempat-tempat anggota-anggota yang terbuka kan. Kita terganggu betul. Tak awu tuh, dateng kanceng, pas tetung, walah dong seporong, engki, ekoroput
bakteri gitu, virus-virus. Sana sana mimpi haru-haru. Masyaallah. Iki kento kangkui secara normal, iki kangkui mendapatkan ru'yah shalihah secara normal. Kangkui mendapatkan mubasyirat secara normal. Bade sejalan tol beliau yang punya. Ditau sate dung ke mimpi. Teko tak datang ki mimpi apa boleh nyari mimpi boleh. Tarimun ke Taifur. Ke Taifur Mawardi. Guru dan kula ning Mekah. Murid Abuya. Kento e pari ini ijazah bi Abuya salawat azimiyah. E pakon maos petong kaleh. Ya bur uca tong kaleh. Liruk ya Rasul. Sekarang ke Taifur baca ibuan kaleh. Aduh, sabun asaren rawi kan jernih. Sabun asaren. Oh, salli wa sallim mubarak. Sampai Abu ya kan, toh semangken. Jam semangken kan. Alo mampa akan jidda mampa. Tik ngeluk. Kata ibu. Oh ibu. Nah, mampu. Argut. Paham mampu. Tedung. Bila tempel ini seru saren, berarti apa kon istihara. Cita usaha camaca, tak usaha sholat, tak usaha pun apa. Sekor ngidjok. Masalah pun apa? Di sebuah gak sederhana pun kontak di Gusti Kanjeng Nabi. Fikirannya kontak, amaliannya kontak, hatinya kontak, dirinya kontak. Ya kun saren sekejap, kelak. Wah subhanallah kata Fir, kata mau Nabi Asaren, tak repot pun tak. Asal rebu, ngidjok. Asal ngidjok Rabi Kanjeng Nabi. Masya Allah. Bodo sepeleng ani dari pun apa kan dari cerita dari sekian macam cerita marai mimpi-mimpi na kata ikut setong waktu Abu ya kan ampun siap-siap setujuh tas tas ampun elek talen dan tanahnya aku tak ubah biasanya Abu yang aku tak ubah ke Indonesia itu bodo tas khusus yang tu esen ubah sampun elek talis borong Syed Abbas kan itu alen. Syed Abbas kan itu alen. Ya tidak terhitung ulama, tapi terhitung tokoh. Orang yang sesama tidak terpusti kan Nabi. Karena lalakona mulanin ki anom, pacat gun akasidah muci-muci pusti. Sampai madaeh rasul, secemacam madaeh itu apa? Secemacam pujian-pujian segiteng kido ke pusti kan Nabi. Saya namanya bocah pas abu armasah. Armasah ni alik pusti kan Nabi. Syed Abbas itu dan setengah betul kutong obat nelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam S.P. Abbas anda kudus anda astagli kudus minat orang yang jumpa saya ya syekh anda baru jawab mafi kena kujan ada besek engkau ntar jalanan setia ampun pun tak bantulin biar aku ya. Terus kita ibu tempat dia, ibu taat, argut terus aren mengkontra Indonesia, Dharma, ada benda kusta. Masuk kamar, saren 5 menit nabu. Allah. 5 menit. Masyaallah. Rasul sallim alaihi ya abu ya, ha isgal, la tusafir hatta tatasaddaq li Abbas. Tak beki panjenengan, tak beki berangkat ke Indonesia sampai panjenengan kento apa yang sedekah kabas? Abbas. Telepon boleh tak nanti? Allah nanti suwi musibah. Masya Allah. Gusti Kanjeng Nabi itu akrab, seman. Akaton berde cek berde mesti kenyang. Ya pun kenapa mesti kenyang? Kenapa? Terutama berde setong kitab, sya judul, mafahim, yajibu antusah. Kitab kan, menggempur, menuntas habiskan faham Wahabi. Sehingga Wahabi tak berkutik, tak di dalil sama sekali. Berde na perak. Akabai kitab orang Wahabi tapi Allah Taala tak cia istilah camai nama kan
mafahim mafahimu mafah halihi mafahimuna sampuna terbit mafahim yajibu antusah, pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan, mereka kan toh kosong tak mudalin. Tapi yang mana pun fanatik pun tak bisa dihilangkan. Ya tetap ki alaben, tapi perlawanannya ya, pada mikteseni tadi bi Ilyas Pikal. Bahagia bayi buku nyaman judul halih mafahimuna. Ya beginilah pemahaman kami. Itu mereka orang borok timur kuy dalil, ya nanti nala tahu sah dalil. Lu kan toh pertama mafahim kan toh yang mau diterbitkan oleh Abu Ya, benar-benar oleh pertama ini takarit. Kenapa takarit itu? Pengantar. Kata pengantarnya kan toh dari seluruh tokoh Arab syat-syat-syat dari Mesir, Tunisia, rektor-rektor tapi memberikan pengantar. Nah, itu taktiknya Abu Ya di dalam melawan orang-orang Syiah. Kenapa? Tak mau menerima kebenaran. Yang keleka negara, yang keleka kerajaan. Abu Ya, yang keleka besar, sahabat. Ini keleka Gusti Kanjeng Nabi. Tapi secara strategi Abu Ya tetap melakukan. Jadi untuk supaya kitab Abu Ya itu bisa diterima oleh semua kalangan, dan mereka-mereka tidak berkutik dan mengakui bahwa kitab Abu Ya sudah diakui oleh seluruh perguruan tinggi Arab, maka rektor-rektornya dimintain. Tapi saat pun agen tuh tidak langsung dicetak, diterbitkan, ngantos izin langsung dari Gusti Kanjeng. Baru saat pun ada restu di sini diterbitkan. Nomor 2 kita Bukhari. Masya Allah. Jadi mimpi kan toh, masya Allah, merupakan bonus kangkui kita. Kita pernah ketahuan kibi kan jembi ada kesempatan untuk bisa memimpikan. Tak ketapok ke zamannya Nabi Khidir, ya orang-orang ahli wirid biasa. Kita minta ijazah ke beliau. Okay. Ar-ru'yatus salih fi an-nawm. Fakana la yara ru'ya ila ja'at mithla falaqis subhi. Summa hubba ilaihi al-khala. Maka kare-kare apa senang dak ke Gusti Nabi al-khala nyepeh. Iki. Wa kana yakhlu bi ghari Hira wa yatahannasu fihi. Wa huwa yata'abbu at-ta'abbud. Ben bade Gusti Nabi peneka nyepeh bi ghari Hira ning igu Hira. Fa yatahannas. Yata'abbad. Itu sebelum kenapa? Sebelum wahyu. Jadi kenapa nih? Tirakat itu merupakan syariat yang dilakukan oleh Nabi. Ya memang tidak benar tirakat itu tidak akan diizinkan oleh Allah. Mesti ada teguran. Tapi Gusti Nabi, para Nabi kan tuh diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Baik ba'dal wahyi atau qoblal wahyi. Ba'dan nubuah atau qoblan nubuah. Okay. Nah, sehingga tirakat itu dijalankan. Tapi anehnya, senerima ke tirakat, orang-orang sufi, orang-orang ahli tariqah. Ya. Tirakat ini tarekat, beda. Tariqah. Wa an law istaqamu ala tariqati kan itu tarekat. Namun tirakat dari tarikah meninggalkan. Dia meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan rumah, meninggalkan kesenangan-kesenangan, menyepi di satu tempat. Beda sih meninggalkan makan garam. Beda sih meninggalkan makan daging untuk membersihkan tubuh kita dari sifat-sifat bahimiyah. Sifat-sifat bahimiyah, karena jiwa manusia itu macam-macam. Ada sifat fir'auniyah, ada sifat sabu'iyah, ada sifat bahimiyah. Nah, bahimiyah kan sifat umum orang secara umum bahimiyah. Jadi tidak punya pemikiran masa depan akhirat. Seperti ngakan, kesibukannya hanya untuk makan. Waduh, urusan kanan. Bahas sampai betul Jumat bahas makanan. Waduh,
sifat bahimia. Jadi pikirannya hanya terpengaruh oleh urusan makan, minum, kawin. Urusan kawin. Itu sifat bahimia. Kanto bisa dikikis, dihilangkan dalam mengamalkan amalan-amalan tertentu. Itu termasuk tirakat, dihilangkan. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa Al-Imam Ghazali kanto tirakatnya sampai tidak menyentuh asbab dan wasail sekian hari. Tidak doa, tak minum, bukan lain, mungkin tak sarin. Jadi kento hidupnya pas langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aneh-aneh kento sih kocain ada er langsung dari pangeran, minum langsung dari pangeran. Insya Allah mun orang-orang yang paling hidayat ya bisa terpangkis dengan orang-orang seperti ini karena kento pecet jalan kang kui mendapatkan jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Panjang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ya Ulumuddin, Kitabu Ajaibil Qalb juz 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Allahumma sakhir lana hadal kitab, kitab Ihya Ulumiddin. Allahumma nabda'u bil ilmi, faysirhu lana. Allahumma rzuqna al-futuh, lifahmi ma'ani asrari hadal kitab. Al-Fatiha. Pertama, kitab Ajaibil Qalb. Imam Al-Ghazali kadinto ada yang membaca bitasdidiz zai Ghazali mana bi Ghazali kadinto epertut dari nyamana aban yang mempunyai al-mihna kalakuan memintal uol dari Ghazali. Jadi Al-Ghazali yang banyak memintal kain wol tenun. Jadi aban Imam Ghazali kadinto tidak mau makan makanan apapun kalau tidak min kasbiyadih, harus dari hasil kerja kerasnya beliau. Itu kalau dibaca Al-Ghazali. Kalau dibaca Al-Ghazali dari tempat kelahiran beliau. Jadi bisa dibaca Al-Ghazali, bisa dibaca Al-Ghazali. Sedikit tentang ayahanda Imam Ghazali. Ayahanda Imam Ghazali kadinto, Kiai Muhammad kadinto pernah berkata, innali lata'assufan aziman ala ta'allumil khot. Sesungguhnya aku ini memiliki ta'assufan, la ta'assufan, penyesalan. Aziman yang besar. Aku ini sangat menyesal karena aku tidak diberi kecerdasan oleh Allah. Sehingga ketika aku mondok dulu, aku tidak begitu banyak mendapatkan ilmu. Wa ashtahi, maka aku ingin istidraka ma fatani. Aku ingin dari ketertinggalanku tidak bisa menjadi orang alim. Aku ingin oleh Allah rasa ingin jadi alimku diturunkan kepada anakku. Maka lahirlah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan adik
Imam Ghazali yang namanya Imam Ahmad yang lebih dulu futuh ketimbang Imam Ghazali. Jadi suatu ketika, ketika Imam Ghazali sudah menjadi ulama pakar fikih di Madrasah Nizamiyah di Irak, itu beliau jadi imam, ngimami. Ale ini gak jadi makmum. Ketika pertengahan ngimami, adiknya gak ditemu Farokoh. Akhirnya ditanya oleh Imam Ghazali, cermat kan? Mufarokoh. Wahai adikku, mengapa engkau mufarokoh? Mohon maaf kakanda, aku tadi melihat darah pada dirimu ketika engkau ngimami. Enak. Bekto ngimami, Imam Ghazali kadinto tepaan ngarang kitab fikih babul haid. Teti alen kadinto, pacu. Batinnya melihat, aku bagaimana tidak mau mufarokoh. Cengkok gelak ngolati ban edadan ban badadar bani Gusti Allah. Aku memisahkan diri. Maaf mau maka imam saya mikir edar. Salah deren reng bini tak kerja itu. Ban dari dimma oleh ilmu. Dari mana kau mendapatkan ilmu itu? Guruku bukan seperti engkau profesor, doktor dari universitas ternama. Guruku itu orang yang sangat tidak terkenal yang ada di ujung kota Al-Kharraz. Ayolah kamu ke sana. Akhirnya bila sare iki compoan gak dito sangat sederhana. Akhirnya itanya aki, untuk apa engkau datang ke tempatku ini wahai Imam Ghazali yang terkenal? Aku ingin berguru, aku ingin akhotul ilma minka. Kamu kalau ingin berguru kepadaku tidak perlu ngaji. Yang ada di halaman rumahku ini kamu sapu. Ternyata banyak taman jok. Hanya Imam Ghazali nyari sapu. Kamu jangan menyapu dengan sapu. Sapulah dengan tangan. Air epekes. Nah keampun melihat azam yang besar. Akhirnya Syekh Al-Kharraz adamu. Sekarang engkau tidak perlu menyapu. Tidak perlu membersihkan kotoran ini. Yang perlu engkau bersihkan kotoran di dalam hatimu. Maka semenjak itulah Imam Ghazali meninggalkan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Beliau fokus mendalami tasawuf. Beliau melakukan rihlah termasuk ta'abbud wa tahannus. Maka di sanalah beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Maka cekpon Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, "Idza uridat lakum, idza uridat lakum, idza aradta lakum ilallah hajatan fatawassalu ilaihi bil imamil ghazali." Kalau kamu punya hajat, bertawassullah kepada Allah dengan Imam Ghazali. Ada sebuah kisah menarik tentang mimpi seperti yang disampaikan oleh Syekhuna Maksud. Saya ceritakan itu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Suatu ketika Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi. Beliau berada di dekat Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Internasional. Amin. Ketika Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berada di Masjidil Aqsa, beliau bermimpi. Bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi-nabi yang lain. Akhirnya Nabi Musa datang kepada baginda Rasulullah. Pas matur ka Gusti Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, benarkah engkau dulu pernah bersabda, ulama ummati ka anbiya ibani? Ulama-ulamanya umatku itu seperti kualitas nabi-nabi di zaman Bani Israel." Iya, aku memang mengatakan seperti itu Nabi Musa. Coba keluarkan satu saja ulama dari umatmu yang kualitasnya seperti nabi-nabi Bani Israel. Maka dipanggillah Imam Al-Ghazali. Ngadep Imam Al-Ghazali. Tanya kisaran Nabi Musa.
Siapa namamu? Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pas Nabi Musa matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, inikah ulama yang engkau bangga-banggakan? Iya, itu yang dia itu hujjatul Islam. Ya Rasulullah, aku hanya bertanya namanya, tapi dia kok menjawab orang tuanya, kakeknya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Aku hanya tanya namanya, kok dia menjawab ayahnya, kakeknya, 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 bangsanya Al-Ghazali lagi. Pas akhirnya Imam Ghazali matur ke Rasulullah, nyoneti, ya Rasulullah, beri kami izin untuk menjawab Nabi Musa, silahkan. Akhirnya ebalik sekarang Imam Ghazali, beliau itu Masya Allah ini tukang debat sehebat jelana. Akhirnya beliau balik bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tidakkah engkau ingat dahulu ketika Allah bertanya kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Engkau menjawab, hiya asaya atawakka'u alaiha wa akhushu bi ala ghanami. Yang Allah tanyakan, apa yang kamu pegang? Kan kamu cukup menjawab ini tongkat, tapi kamu masih menjawab hiya asaya atawakka'u alaiha wa akhushu bi ala. Hanya stop sarang engkiamon Rasulullah taslim. Ika ulama hebat kala Nabi Bani Israel. Ketika itu kecerdasannya Imam Ghazali. Pantaslah kalau beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabu Ajaibil Qalb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru دون إدراك جلاله القلوب والخواطر وتدهش في ميادي إشراك أنواره الأحداق والنواضح المطلع على خفية السرائر العالم بمكنونة الضمائر المستغني في تدبير ملكه عن المشاور والمواذر عن المشاور مشاوري والموازر مقلب القلوب وغفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب. Salah satu problem mengaji Ihya, karena Imam Ghazali kadinto bahasanya kelas tinggi, sehingga Ihya kadinto sulit kalau dimaknai secara harfiah, karena bahasa Ihya kadinto bahasa hati. Bahasa Ihya Ganinto, bahasa Dhaub. Ada sebuah kitab hikam, hikamnya Syekh Mahmud Al-Kurdi, Al-Khulwati. Beliau berkata, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ada ilmun fil kirtas, ada ilmun fil awraq. Ilmun fil awraq, wa ilmun fil adhwa. Ada ilmu yang ada di lembaran-lembaran kertas, tapi ada ilmu yang tidak ada di lembaran kertas, ada di dalam hatinya para wali, ulubir rijal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang tatahayyaru, bingung, duna idraki jalalihi, untuk menjangkau hakikat keagungan Allah. Jadi kita sebagai makhluk diberi keterbatasan-keterbatasan, karena memang sifatnya manusia kan itu diciptakan wa khuliqal insanu dhaifa, serba mempunyai keterbatasan-keterbatasan, termasuk kita tidak akan menjangkau hakikat ma'rifatullah yang sebenarnya karena terbatas. Dan untuk menjangkau ma'rifatullah itu ada tingkatan-tingkatan. Kita ini kan tingkatan TK, tidak seperti tingkatannya wali-wali besar, Imam Ar-Rifai, Imam At-Tijani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi, Imam Syadili. Kan itu tingkatan beliau, tingkatan Syekhuna Khalil Ibeben, tingkatan Ki As'ad Ibeben, apalagi tingkatan kita.
Maka cepot Imam Ghazali untuk menjangkau hakikat ma'rifatullah itu akan mengalami fase tahayyur, kebingungan. Seperti halnya prosesnya Nabi Allah Ibrahim matur ka Gusti Allah, ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta fahud arba'atan minat tair awalam tu'min qala la. Benih tak percaya, tapi ini proses. Kan itu. Jadi seorang Nabi Ibrahim mengalami proses, apalagi kita. Maka Kak Dinto, kita sebagai salik, santri yang menempuh jalan akhirat untuk mencapai ma'rifatullah, Kak Dinto butuh murabbi, butuh pembimbing. Cek sampai tandik guru, kotu andik guru. Mon tandik guru, bisa-bisa jadi enggak Gus Samsuddin yang viral di Kadimakan. Di Blitar. Alladhi tatahayyaru duna idraki jalalihi al-qulubu wal-khawatir. Al-qulub kak dinto hati, khawatir kak dinto gerakan yang ada di dalam hati, kata hati. Khawatir kak dinto kata hati. Tapi kak dinto bahasa-bahasa tasawuf, bahasa-bahasa istilah-istilah kaum sufi. Tadhasu wa tadhasu. Mana bi tahayyaru kak dinto bingung. Mana bi tadhasu lebih bingung. Ia tasa bingung. Cumpi kungan bone. Fi mabadi isroki anwarihi. Di dalam permulaan menjangkau cahaya-cahayanya Allah. Jadi untuk menembus Nurullah, Kak Dinto ada beribu-ribu, bahkan berjuta-juta fase untuk sampai ke sana. Maka tak gampang orang ngocak, aku sudah wusul kepada Allah. Tak gampang. Karena untuk mencapai derajat wusul ilallah, Kak Dinto ada bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan babak-babak yang harus diantaranya, cepon kemaksud gelap, membuang pengaruh nafsu, membuang pengaruh syahwat. Maka Imam Junaid al-Baghdadi suatu ketika beliau kadinto semaput gara-gara beliau kadinto pergi ke pasar melihat wanita betisnya kadinto terbuka tersingkap angin. Gara-gara kadinto, Imam Junaid langsung semaput. Kan beda dengan kita. Kalau kita semaput, ngabes seger-seger mas tangarnya kalian. Jadi orang wali kadinto ini hatinya berontak kepada kemaksiatan. Tidak mau. Langsung nolak. Innalillah. Kalau kita kan alhamdulillah. Maka kita tidak punya kelas jadi wali kadinto. Bukan kelasnya kita kan itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Al-Ghunya ketika beliau lewat di depan gereja langsung hatinya berontak malingus langsung baca syahadat karena imannya tak terukumbinga. Al-Akhdaq wal-Nawadir. Akhdaq kan itu asal makna kan itu hitamnya mata kita. Ini kahadat hitamnya bola mata kita kan itu. Jadi al-akhdaku beberapa pandangan mata yang tajam. Wan-nawadir dan pandangan hati. Pandangan hati. Jadi orang wali Kak Dinto mempunyai mata yang tajam. Baik mata zahir, lebih-lebih basiroh mata batinnya. Kak Dinto tajam. Sehingga dari ketajaman matanya orang wali, beliau Kak Dinto paringi firasah. Cek pon ki maksud gila. Syekhuna Thaifur hanya butuh waktu 5 menit. Be'abe'en, 10 tahun, belum tentu mimpi Rasulullah. Apa kenapa? Karena batin kita. Batin kita Kak Dinto masih kotor, masih banyak keinginan-keinginan, ingin itu, ingin itu. Orang wali ini kata apa banyak di keinginan. Karena orang wali itu keinginannya hanya satu, ridha Allah.
keinginannya hanya mardhatillah, keinginannya hanya dekat dengan Allah. Al-Muttali, yang maha melihat Allah, ala khufiyatis sarair, atas samar-samarnya perkara-perkara yang samar. Dan itu tidak bisa dibayangkan. Karena di dalam nurut dolam diterangkan Nabi Musa alaihi salam, sekelas Nabi Musa, bukan Allah, Kak Dinto mampu melihat jalannya semut hitam di tengah kegelapan malam jarak 80 km. Tetapi Nabi Musa mampu melihat jalannya semut hitam di Probolinggo jam 3 malam tanpa lah beban mantara Probolinggo cedengi beban karpet beda semut hitam karena itu Allah lebih boleh. Maka tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan yang lepas dari pengawasan Allah, sehingga dari tadi itu akan melahirkan muraqabah, kita merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Dari muraqabah kak ninto, abek ni kapas todus ka Gusti Allah. Asolat. Abek ni kapas todus ka Gusti Allah. Karena solat kita masih mikir macam-macam. Ini kan? Karena solat kita hanya tubuhnya yang solat. Pikirannya ada di pasar. Pikirannya ada di pengajian. Pikirannya ada di... Nah, itu todus ka Gusti Allah. Kak ninto, yang lalu kemudian melahirkan ikhlas. Maka ada sebuah doa ini Syekhuna Maksum dari Abuya. Doa beliau apa? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi kulubina. Ya Allah, habib, buat senang kepada diriku al-iman. Jadikan iman hiasan aku. Wa Allahumma habib wa zayyinhu wa karih, dan buat tidak senang pabeci eki dekatina al-kufra, kekufuran, wal isyan, dan kemaksiatan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi kulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Doa tadi itu perlu ibunya ibeca bareng kita supaya kita ini kebeci gak maksiat, supaya kita kan itu beci menghapus maksiat puhas nolak hati. Sementara kan ki seneng ba'ba'an kan itu diantara doa Abu ya. Al-alim, Allah itu maha mengetahui bimaknunati dhamairi, segala kandungan ad-dhamair, hati yang tertutup, hati yang tertutup, hati yang tertutup disimpan Gusti Allah gak gini akan entek sama Gusti Allah. Masya Allah. Napa tak todus karena kekaabe dilihat, diketahui oleh Allah. Kak Dinto tata-tata. Makan abe kak Dinto kimun pun kenal ke Gusti Allah. Tak mikir si becia ke orang. Tak mikir si dengkia ke orang. Abe tak kok tak keretu ke Gusti Allah. Maka sibuk iri ke orang, dengki ke orang. Kita ini loh belum tentu diterima oleh Allah. Kita hanya namanya kiai, tapi aten beni aten kiai. Kita ini hanya namanya ustad, tapi aten beni aten ustad. Apalagi atenya ulama jauh. Hayhata, kita ini ekocak ulama. Ulama kita jauh. Apa-apa hati kita tidak sampai pada level hatinya ulama. Karena mon atena ulama tada pikiran-pikiran beci ke orang. Sebeda pira aridullah, mardhatillah, Allah, Allah, Allah. Sementara kita terlalu kotor hati kita. Letati abad ni kakutu enak. Cik Gusti Allah al-muttali ala khufiyatis sarair al-alim bimaknunatid dhamair al-mustawni, yang tidak butuh fi tadbiri mulkihi, di dalam mengatur kerajaannya Allah. Allah tidak butuh anil masyawir dari tempat berembuk. Seorang Jokowi saja untuk bisa menjadi presiden butuh menteri-menteri. Tanpa menteri tak bisa presiden jadi menteri. Tanpa sekda bupati tak bisa jadi bupati.
Allah menciptakan langit, mengatur langit, tidak butuh kepada al-masyawir, tempat berembuk, wal-mawazir, dan tempat minta pertolongan. Muqallibal qulub, yang membalik-balik hati, membolak-balik hati. Malam-malam pun nawaitu berangkat ngaji, mari sepuh, balik aden, berderempet lain burung semangata. Maka kita akan ditama Nabi al-Solat, sabak dan natahiyat, sebelum salam, dianjurkan membaca, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala wa ghaffarul dhunub, wa ghaffarul dhunub, Allah yang maha mengampuni semua dosa, wa sattaril uyub, yang maha menutupi aib. Maka kita harus meniru sifatnya Allah, menjadi as-sattar, menutup aib. Mun beda aib pa orang, cak buka, tutup. Dulu itu kata Imam Ghazali, ada seorang komunitas, kaum, aibnya tidak pernah dibuka, fokus terus, bid'ah terbongkar, terbongkar aibnya. Kenapa? Karena dia punya kesalahan fatal membongkar aib orang lain. Jadi odikan itu otang, kita menutup aib orang, aib kita akan ditutup oleh Allah. Kita membuka aib orang, pasti hutang akan terbayar lunas, akan dibongkar juga aib-aibnya, na'udzubillah. Maka cek neng seneng moka aib pa orang. Mun beda orang erasani coba neng apa, suku tak pun bisa nyinglah. Cek rok norok, orang apa entah coba itu. Khawatir aib kita juga dibongkar. Khawatir aib kita juga dibuka. Wa mufarrijil qurub, dan Allah kan itu zat yang menghilangkan semua kesusahan. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil mursalin, pemimpinnya para rasul, wa jami syamlintin, yang mengumpulkan yang bercerai-berai dari agama. Jadi tidak ada agama seperti Islam. Islam kan itu masya Allah agama yang sempurna. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Abu Hanifa dengan pengikut-pengikutnya, kak dinto bisa sejalan seiring tanpa beda Islam Abu Hanifa, beda Islam Maliki, tapi sataja ikhtilafu ummati rahmatun. Maka dalam konteks kak dinto iki, kita kak dinto jangan terlalu fanatisme pesantren, jangan terlalu fanatisme golongan, fanatisme kadinto. Yang harus kita tanamkan di atas segala-galanya adalah fanatisme la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadinto yang dibutuhkan oleh umat Islam sekarang, persatuan Islam secara internasional, karena kita mau dipecah belah dengan segala cara, dari LGBT misalnya. Beberapa hari yang lalu ada di sebuah tempat di Citayam di Bandung, ya, ada kontes orang-orang LGBT kak dito akebay fashion, lalu kemudian ditiru di tempat lain. Apa tujuan musuh-musuh Islam menghidupkan LGBT? Sop aja tada orang akabin. Bila orang akabin nih ngurangi, maka komunitas manusia berkurang. Beberapa tahun yang lalu sebelum ada isu corona ini, kak dinto Bill Gates pernah terbongkar bahwa jumlah penduduk manusia makin 8 miliar. Cepon Bill Gates itu harus dikurangi hanya 4 miliar. Sop aja penduduk bumi tidak terlalu banyak. Sehingga mentak terlalu banyak bensin tak cepat tade, solar tak cepat tade. Sop aja manusia tak sampai belum miliar apalagi lebih. Maka salah satunya menghidupkan LGBT. Ketika itu satu aja program orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Maka Rasulullah jami'u syamliddin. Maka kita umat Islam harus bersatu. Wa qati'u kadito benih Gusti Allah ini Rasulullah. Jami'u syamliddin kadito Rasulullah. Pemersatu. Bukan Allah.
Rasulullah jami'i syamliddin, yang mempersatukan yang bercerai-berai dari agama. Termasuk salah satu kunci sukses Rasulullah mempersatukan sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Sehingga sahabat Ansar gak nito rela rumahnya diambil separuh. Bahkan bukan hanya rumah, tetapi istri. Kebetulan saya punya istri dua. Kamu istrinya di Mekah tidak dibawa, ayo pilih. Mana yang kamu suka? Apakah yang Maryam kamu mau ambil? Apakah yang si Fulan? Sampai saka dintu. Nah kita ini kabila si Andi. Altruisme. Altruisme seperti sahabat Ansor kepada Muhajirin. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tetapi sahabat Ansor tidak ada kebencian iri kepada Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Khasasah gak itu altruisme, mengalah kepada orang lain. Sehingga ebekto terjadi perang Mu'tah. Ada sebuah kisah menarik. Empat sahabat sama-sama kena panah. Setong ada 10 anak panah menancap, yang satu 7, yang satu sekian tombak menancap, tapi kiodi. Akhirnya dalam keadaan haus, sahabat kanito asroh haus pas epon tutai. Ngake nginumah, sahabat yang satunya haus. Burung sih, jangan. Lebih baik saudaraku yang ada di sampingku yang minum air terlebih dahulu. Akhirnya aing kanito ibek. Begitu air diberikan kepada sahabat yang satunya, ngake nginumah, sahabat yang di sebelahnya mengeluh. Haus. Akhirnya mengalah. Jangan aku, berikan kepada dia yang lebih butuh. Sampai akhirnya keempat sahabat kanito syahid, air masih utuh. Air masih utuh yang satu gelas kan. Mun baabeun kang kok ora kuat bungkok. Itu yang membuat kita berpecah belah. Kita kak dinto tak puas berbagian di kak bila sini rasulullah. Maka Rasulullah jami'u syamliddin wa qati'u dabiril mulhidina. Rasulullah kak dinto yang memutuskan sampai ke akar-akarnya agar al-mulhidin, orang-orang yang menyimpang dari agama, hancur lebur. Tetapi qati'u dabiril mulhidina, yang memusnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang menyimpang dari agama. Tetapi beliau kan itu pemersatu bagi umat Islam, dan beliau kan itu yang memusnahkan semua ajaran-ajaran yang menyimpang. Rasulullah tidak ada toleransi untuk penyimpangan agama. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallama katsiran amma ba'du wallahu a'lam. Beda saya pada Pak, saya perlu tambah itu. Tiga. Dari mukaddimahnya. Ya memang Imam Ghazali itu pakar di bidang ilmu batin. Kitab Ihya itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Mana kitab yang lain itu nukil. Kita hadis itu tuh nukil dari lisan ke lisan. Banyak kitab-kitab hukum itu nukil. Tapi Ihya itu tak nukil. Jadi isinya itu ilhamat. Oke. Sehingga ya beda dengan yang sampai semangken
Yang itu masih belum ada alim yang manapun yang mengarang satu kitab, tidak usah sama, yang mirip-mirip dengan Ihya. Masya Allah, luar biasa yang mengasihi kata apa tababuria atau bukan masalah kenapa masalah aten. Masya Allah, rinciannya itu luar biasa. Sampai ada ulama di Hadramaut itu menjamin siapa orang sebisa nulis kitab Ihya Ulumuddin yang kita anangan dari awal sampai akhir, enggak aja men soto orang nulis itu bisa nulis kitab Ihya dengan tangan itu jaminan surga. Tapi demikian ini bukan berarti mulus. Tak mulus. Tak mulusnya apa? Orang Wahabi, orang Syiah menjelek-jelekan kitab Ihya. Ada orang yang Saudi kitab Ihya kata erkan kitab kitab bid'ah, kitab batil. Terutama hadisnya Imam Ghazali itu tidak terlalu fokus mengemukakan hadis-hadis yang sahih. Karena dasarnya Imam Ghazali bukan hukum, bukan hukum muamalat. Tapi kan hukum pelajaran tentang asrarul qurub, jalana ateh. Sehingga tentang hadisnya kan tersaos sudah di ibak-cubak. Karena Imam Ghazali tidak fokus kepada mengemukakan hadis-hadis yang sahih. Banyak-banyak justru kadang-kadang dhaif. Tapi dalam ilmu mustalahul hadis, bahwa hadis dhaif itu selama itu tidak ada kaitan dengan hukuk adamiyah, selama itu tidak ada kaitan dengan hudud had, dengan hukum-hukum, ya bisa dipakai. Contoh ittifaq ahlul hadis bahwa hadis dhaif boleh pas dicampakkan, dibuang. Itu membuat orang yang bertahan, alah hadis dhaif. Menunjukkan orang tidak paham ilmu mustalah. Jadi pernyataannya itu suatu kebodohan. Dia bodoh tentang ilmu mustalah. Orang ulama, ittifak ulama apa hadis dhaif. Hadis kan contoh. Yang pertama paling atas kan itu super. Yang itu hadis sahih. Di bawahnya ada kekurangan sedikit saja. Nah, itu masuk hadis hasan. Dua-duanya ikat kabai dalil dalam agama. Oke. Nah, di bawahnya hadis hasan kan itu hadis do'if namanya. Hadis do'if kan itu tidak dijadikan dalil untuk hukum-hukum, untuk jinayat, untuk hukum adamnya hutan. Nah, tapi untuk lain-lainnya, ya, seperti asrarul qulub umpama, tentang akhlak, tentang wiritan, tentang bacaan-bacaan, ya tetap dipakai. Jadi membedah orang yang ngucap hadis dhaif, ini hadis dhaif. Itu pernyataannya dia itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti tentang ilmu hadis. Iki. Setahun nomor dua, Imam Ghazali kan itu hidupnya di ayam, di hari al-zanadiqah. Orang-orang zindik. Orang zindik kan itu orang ahli ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan. Nah, zindik kan itu secara zahir tidak keluar dari agama, tapi hakikatnya menyimpang, bersamar, benih, tak petah langsung murtad punten, tak langsung murtad. Tapi ulama mengatakan bahwa zindiknya sudah kafir. Makanya orang yang mempelajari ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, tentu harus kenapa? Ada pembimbing. Kemudian nomor dua, ya paling tidak mengertilah sedikit tentang ilmu fikih, ya ilmu fikih untuk dasar amaliyahnya. Kan pada debu man tasawwafa qabla an yatafaqqaha faqad tafassaq. Orang yang mempelajari ilmu tasawuf sedangkan dia masih belum mempelajari ilmu fikih, yang maksud ilmu fikih itu ya akmal, hukum-hukum tentang pekerjaan, ya tentang ilmu tauhid juga. Kalau tidak, dia menjadi orang bukan fasik, fakat tazandak, menjadi zindik, jadi lebih mendahulukan
ilmu batinannya. Nah, semakin kan banyak orang-orang benih ilmu tasawuf justru ilmu napanya mana liberal lebih sarapon. Jadi syariat kento dibahas hadis-hadis ayat dibahas dari segi akal, benih dari segi ilmu, ilmu pendekatan dekat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dianalisa melalui akal untuk dikonsumsi sebagai amalan sehari-hari. Jadi dasarnya bukan ilmu taqarrub dari Allah Ta'ala, lebih parah boleh. Masya Allah. Nah, Imam Ghazali, kembali ke Imam Ghazali, beliau kento hidupnya di era sedang maraknya zanadiqah, orang-orang sindik. Sampai Imam Ghazali sendiri pernah ngarang sebuah kitab, benih kento ini, kitab kene, tepes, nyamana Al-Munqidh Minad Dalal, Al-Munqidh Minad Dalal, ya, yang menyelamatkan dari kesesatan. Nah, mereka saat membahas bagaimana orang supaya tidak sesat, tidak menjadi zindik. Iki. Nah, terus kaitan kita dengan kitab Ihya, di mana banyak orang yang mengecam hadis-hadisnya Imam Ghazali, bahwa di sini banyak hadis dhaif, ya. Dhaifnya Imam Ghazali, hadis dhaifnya Imam Ghazali bisa menyelamatkan orang zindik. Hadis dhaifnya Imam Ghazali mengangkis orang-orang tidak menjadi zindik. Nah, ini sahihnya orang orang ahli kalam, ya, tidak menyelesaikan masalah. Masya Allah. Jadi dhaifnya hadis-hadis Imam Ghazali kento bisa menyelamatkan bukan hanya perorangan tapi era zindik kan bisa dihapus oleh Imam Ghazali. Masya Allah. Jadi kento luar biasa kehebatannya kitab Ihya Ulumuddin. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahannya. Ya, untuk itu jangan lupa kita selalu kirim Fatihah, ya. Kirim Fatihah ke Imam Ghazali. Itu ada foto tak uneng kento siapa yang melukis katanya itu fotonya Imam Ghazali saya pardon. Tapi ada yang palsu itu, ada yang jelek. Saya coba kasih. Imam Ghazali yang asli memang ada. Memang benar seperti itu. Jadi ada beberapa orang kento mempelajari kitab Ihya sampai berapa lembar kan pas era Abu Imam Ghazali, tapi sebelum Rabu itu ngali foto nah. Di foto kan tuh yang hidup persis itu sudah. Allah. Allah. ada kesinambungan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahul bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. اللهم اتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا معيتنا وجهنا منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا رحمنا اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا من الشرور ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بدل شمل أعدائنا اللهم بدل شملهم اللهم فرج جمعهم اللهم أقل عندهم اللهم فرج جمعهم اللهم أقل عندهم اللهم فلحدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مدد الإمهال وبل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
wadkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirr al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Betakah mungkin bisa dilanjutkan dengan dialog sekiranya? Bada boleh tanggula perlu saya usulkan berkaitan sareng kitab bekto ngaji neng Mekah iki sami tanggula sareng gejais sami sekali. Jadi pembacanya itu khusus jadi macam senarangan gini lain saya nah, sedangkan macamnya kan terkait-kaitan gentian. Gentian. Itu pendapat di mana di kecocokin di dan gula teronya dia kan penakan mana ajar macam gitu. Jadi si mawas itu lain nanti yang perlu diterangkan ya tetap yang bersangkutan. Gun kan mawas kan kan pada kan pada beni gundulan ya toh kan toh tak gundulan ya kan itu ya itu yang saya maksud jadi halo jadi anu kanto usulan saya nomor setong iki nggih
Jadi usulan saya nomor dua, mungkin waktunya tetap seminggu sekali, tapi sebelumnya adakan list absen hadir. Siap hadir? Nah, insya Allah. Nah, kira-kira beda 10, lanjut. Masa pun yang siap hadir yang keterlaluan lanjut? Oke. Oh, tetap lanjut? Oke. Kira yang mungkin. Oh. Oke, tak apa-apa, tak apa-apa. Ya, tidak usah list kalau gitu. Usulan saya pertama, tengoklah. Ingatkan, ini Mekah. Dengan Mekah kata Abu Ya setuju, mau Abu Hari, mau kita tanya. Abu Ya senarang akhir, tapi saya mauskan santri. Nah, tentu kena nyambikan penakan, nyambik budu. Saya. Kitab. Enki. Mulai punya semangat. Semangat. Nanti tanggung jawab. Jadian. Yang ala sebab atau separuh satu hadis menurut Bukhari. Jadi gente boleh. Enki. Perlu diterangkan. Tadi toh? Ada boleh punya. Ada hari yang langsung kalau misalnya ada perlu dijelaskan, maka kami pada langsung ke sini. Kita metode Mekah ento. Jadi saya hadir atamba ilmu. Amun metode ento, kiaen tipe kun anjan alim. Sing ini akhir pekun ngiringakin. Mana bibda usulan lain ngiring. Jadi yang diharapkan teh hadir itu menjadi asas itu dasar yang pokoknya menjadi contoh harapannya seperti itu ya. Dia yang pernah kekembangannya dari ibu saya hadir itu menjadi. Bahkan kalau bisa tolong di apa ini ke depannya biar kita tambah. Engki jam 6 kento orang kita siap, terutama si Jo. Gelo pengaratan gula, gelo teduning jam, kol telok, kol lima joko. Ada tugas. Kadang-kadang dan gula mana pas netar kada, tedung nggak ada. Kitab-kitab tentang sahabat pun apaan saya baca. Al-Isobah ya. Benar. Usdul Ghabah. Dan dulu lah. Usdul Ghabah. Usdul Ghabah. Di keramat di sahabat ini. Halo. Salam. Halo. Share ada ya? Oh, masya Allah. Ahlan sahlan. Kira halukum. Oh, ibu anak apa? Ya, terima kasih. Is. Hanombon diputus penerian live-nya, live streaming-nya Pak Santai Deki. Siapa nak baca boleh? Gojam. Anu lah, kesep.
kiamat nur apanya gitu. Tapi berarti saya gila kan bisa di-download terus didokumentasikan kan lagi. Malam pun apa?